Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran resmikan Teaching Farm Close House Rabu 14 September oleh Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Rina Indiastuti. Farm Close House ini dibangun di dalam kampus Unpad Jatinangor Sumedang di Kampung Ciparanje. Farm Close House ini merupakan mekanisme budidaya dalam peningkatan produktivitas broiler dalam era revolusi industri 4.0. Farm Close House Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran ini sendiri dibangun di atas tanah dengan panjang 126 meter dengan lebar 12 meter serta memiliki daya tampung 23.000 ekor ayam. Jadi Close House ini merupakan hibah ya dari PT Carun Pokpan Indonesia TBK. Nah, letaknya di Ciparanje di dalam kampus Universitas Pajajaran Jatinangor. Adapun ukurannya, panjang dari kandang ini adalah 126 meter dan lebarnya 12 meter. Kapasitasnya 23.000 ekor. Nah, dalam setahun kita bisa melakukan 7 siklus produksi. Karena dalam satu produksi itu kan masa pemeliharaan ayamnya 32 sampai 35 hari, kemudian masa kosong untuk persiapan dan selanjutnya itu dalam setahun bisa 7 kali. Karena ini judulnya juga teaching farm ya, jadi ini adalah kandang atau farm untuk pembelajaran, di mana mahasiswa kemudian dosen terlibat langsung dalam proses alur bisnisnya, sehingga kita ketika mahasiswa dan dosen juga masyarakat menyaksikan langsung bahkan beraktivitas dalam kegiatan bisnis ini, disitulah terjadinya proses pembelajaran. Karena selama proses produksi kita didampingi oleh proporsional dan praktisi dari perusahaan, sehingga terjadi transfer knowledge selama proses bisnis tersebut. Selain teaching farm, ini juga sebagai income generating activity, sehingga nanti di selain kita mendapatkan benefit dalam proses pembelajaran, riset, kita juga mendapatkan profit gitu ya. Nah, profit ini sebetulnya sebagai income generating activity, karena kita kan PTNBH yang harus produktif. Dengan adanya produktivitas tersebut, maka kita bisa membiayai kegiatan lain, apakah itu riset, kegiatan mahasiswa, dan bantuan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan dalam pembayaran UKT gitu. Nah, itu sebagian kita salurkan ke sana, sebagian kita juga saving ya dalam bentuk endowment fund atau dana abadi. Selain close house, kita juga sudah punya yang namanya farmstay sapi potong. Kalau adik-adik lihat di sebelah sana itu ada farmstay sapi potong. Sama konsepnya, kita bekerja sama dengan mitra, dalam hal ini PT Citra Agro Buana Semesta. Sapi dan pakannya merupakan hibah ya dari mitra kita, kemudian dipelihara oleh mahasiswa sebagai proses pembelajaran. Nanti keuntungannya buat fakultas yang akan disalurkan, pertama untuk gaji atau insentif bagi para mahasiswa yang bekerja di situ dalam bentuk beasiswa untuk pembayaran UKT-nya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Diharapkan dengan adanya Teaching Farm Close House ini dapat menjadi media pendukung praktikum mahasiswa, program MBKM, kegiatan kewirausahaan, dan program penelitian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bayu Murti, Aras Arafani melaporkan.